Kok seksi maju? Oh iya dong. Oh, banget. Labuan Bajo. Ini kita lagi gitu ya, ada di namanya apa ini daerah ini? Pokoknya kita tuh mau hari ini mau nyebrang ke Gua Rangko. Okay. Jadi dari Labuan Bajo ke Gua Rangko itu harus naik kapal speedboat. Katanya Gua Rangko itu bagus banget. Jadi kita mau buktiin nih, bener enggak omongan orang-orang itu kalau Gua Rangko itu bagus. Kalau sekilas ngeliat di YouTube, di Google tuh Gua Rangko tuh mirip kayak Gua Pindul, guys. Karena kita Gua Pindul aja belum pernah. Oh, jadi kita yang jauh dulu. Simak sampai selesai. Nah, terus kita itu mau sekalian lunch di sana karena tadi habis goes, kita belum makan, masih sarapan doang di hotel. Roy. Jadi kita bakal eat with a view. Let's go. Ya. Gua Rangko tuh terletak sekitar 20 kilo dari Labuan Bajo, teman-teman. Ini ada dermaganya, dan ini anak-anak lokal asli sini. Ini nyampe foto? Nggak, ini aku nggak. Wah, view-nya keren banget. Wah, pasir putih. Ini kapal yang bakal membawa kita ke Rangko. Itu kapal kita, cu. Iya. Jadi kita bareng-bareng masuk situ. Katanya sih cukup. Itu kayak RCTI oke gitu. Wah, ini kita ada di kapal. Itu kayak kita kemarin di Bali. Kok kita basah banget ya? Depan enggak basah, tengah basah. Di mana sing cipratan sini? Pas itu. Sini. Mangas. Ya, Bang. Saya kasih ya. Ya, oke. Oke nih. Tuh buat yang di depan tuh, buat yang di depan. Kasih. Bahasa baju mereka itu. Iya. Dek, di sini kalau adek apa panggilnya? Di. Lihat ke sini. Ngita kayak itu. Di, lihat ke sini. Nama kamu siapa? Alif, kamu siapa? Aryamin, umur berapa? 7. Kamu? 6. Wah, mantap. Makasih ya udah dianterin ya. Dianterin, guys. Ini kok mau nabrak dermaga. Jadi ini bojoku, aku yang cocok jadi anak pantai. Gelap. Gimana teman-teman? Laper. Gowes 50 kilo tok. 48. 51. 51 tuh yang ngasihin satu dia loh. Kenapa, John? Nggak perlu, John. Oke.
Setelah 15 menit kotak-kotak sampai di dermaga Gua Rangko, teman-teman. Ini cuma 10 menit kok, Su? 10 menit tadi. Tadi soalnya pas lihat jam. Oke, okay, oke. Okay. Gua Rangko. Dan di sini ada sedikit sinyal. Tadi malah enggak ada. Iya, terus ada di tengah-tengah tuh ada apa itu? Pulau kecil. Tapi di sini ada pantainya, yuk kita turun yuk. Ada kunci sih, tapi Aman. Enggak, kita bawa masnya. Wah. Madam Sese. Hey John. Di situ tak fotoin apa itu? Ini dicopot ah. Makan guys, ayam campur lalapan. Wih. Apa ayam lalapan? Aku ayam lalapan. Makan with a view. Sebentar sambil makan siang, kita mau menuju ke Gua Rangko. Let's go. Dari dermaga langsung masuk aja. Kenapa mendadak panas ya? Kok seksi menuju. Oh iya dong. Oh iya. Mal bu, saya. Ini aku. Oke teman-teman, hari ini kita bareng sama Bintang Jeff Sora Ayu. Ya ini dia Bintang Jeff Sora Ayu atau Miyabi Ayu Zaba. Miyabi Ayu Zaba. Iya, mon perih. Ternyata baju tuh mengerikan, Jo. Kosong ya? Iya, kosong. Enggak apa-apa. Let's go. Ini cuma dilarang ngerokok, dilarang masang api, sama ini buang sampah pada tempatnya, enggak dilarang telanjang. Terus maksudnya piye? Nah, akses dari dermaga mau masuk ke guanya, hati-hati ya teman-teman. Cukup licin karena malam hujan. Masih berlumpur-lumpur gini. Dan kalau habis hujan pasti bakal lebih licin. Rugian panjang. Hai guys, buat kalian semua yang tertarik ikutan trip bareng Komodo Culture, kebetulan aku kerja sama sama mereka. Aduh, ada ulat guys. Kalian bisa pakai promo diskon yang ada di sini, kodenya Danichika X Komodo Culture, dan kalian bisa dapetin diskon 10% all of package. Jadi let's go, nggak pakai lama. Jangnya berapa? Oh, ini sudah sampai ya? Udah. Oh, udah masuk ke gua guys, kita guys. Mana cahayanya? Ada. Oh, ini guanya. Let's go. Nah, ini teman-teman, ini kita masuk ke guanya kayak gini. Madam, gimana madam? Kamu kayak madam-madam. Nah, ini ternyata itulah kenapa kita tadi nunggu jam 2 karena 2 meter. Seperti ini bentuknya. Oh, HP kirai. Aku nyampe kok. Meter aku nyampe kok. Aku 155 nyampe. Yuk, masuk Jo. Piye kesanmu melihat pertama kali gua ini? Eh, resik banget. Sik tau aku ki meh medun bingung, Jo. Sini lho, pegang lho, pegang lho. Licin lho. Kayaknya mendingan di sini tuh pakai, enggak usah pakai sandal. Asik ya? Jo, isara Jo. Hati-hati, Jo. Lagi
cahayanya tuh baru masuk jam 2 teman-teman. Jadi kelihatan separuh gini terang. Cuman jam 2 sampai setengah 4. Ini setengah 2 sih, tapi ternyata udah masuk. Siapa berikutnya? Kodi, Kodi. Ulangin enggak? Apa, Jan? Oh ya memang. Nggak usah gelap kok. Gelap ini jadinya. Nah ini teman-teman, ini kalau jam 2 sampai jam 4 tuh kayak gini nih. View-nya keren banget. Terus kita tuh bisa ngambang dengan santainya. Tapi airnya asin banget. Yuk, karena yang lain udah selesai, kita mentas juga. Oke, ini tour guide kita kali ini. Hai. Thank you sudah mengajak ke sini ya. Abis gowes, joss banget. Hei, suara ayu. Piye rasanya? Suara ayu. Ya. Joss ya. Yuk, kita mau itu. Apa? Mau ke sana. Bersih-bersih. Siap. Enggak ada air tapi. Kita pakai air minum. Basah. Ini tuh masih jam 2 tapi seger banget. Enggak terlalu apa? Panas juga ini. Enak mendung. Ya mau lah. Mau. Ini kita mau ganti baju bersih gitu teman-teman, karena basah dan lengket banget. Jadi lompat kan? Hah? Jadi lompat. Bagiannya nih tak lompat. Bang, harga tiketnya per orang berapa bang? Per orang harga tiketnya itu untuk lokal ya? Rp20.000. Ya. Untuk asing Rp50.000. Oke, untuk lokal Rp20.000, asing Rp50.000. Kalau untuk anak-anak? Anak-anak di bawah 5 tahun tidak dibayar. Oh, ya. Di atas 5 tahun tetap dewasa gitu ya temennya ya. Oke, relatif murah lah ya. Nah, untuk kapalnya kayak tadi itu berapa bang? Kalau orang mau nyebrang itu orang atau persewa kapal? Persewa ya, persekali jalan kan? Aja, biasanya dijual. Normalnya lah. Jangan harga kita, biasanya. Tergantung tamunya juga, kalau banyak lain juga jadi ngomong. Oh gitu, ya katakan 8 orang lah. 8 orang ya, hitungannya kayak 2 kapal itu 600 mas. 600, 2 kali balik ya, PP ya, ya pulang PP, pergi ya. Oke, jadi harga tiketnya Rp20.000, kalau ongkos kapalnya kita nyebrang PP itu Rp600.000 kurang lebih untuk 8 orang. Jadi kalau kalian orangnya lebih sedikit lebih murah ya bang ya. Kalau lebih banyak lebih mahal, tapi kan iuran nanti jatuhnya lebih murah juga ya kan. Ya ya ya, ya. Gagal fokus ke opo iki. Napa toh? Abang. Belang parah. Anak pantai cuy, anak pantai. Anak pantai udah belang. Sora ayu. Makasih ya bang ya, makasih bang. Pulang ke arah Labuan Bajo karena ini udah setengah 3 dan beberapa lapar dan ada yang mau masih mau ngontel 20 kilo luar biasa. Kayaknya abis ini ngopi dulu enak Bu Manager. Ngopi. Just lah ngopi. 20 kilo tapi tanjakannya 300 sih. Oh geli-geli lah. Oke teman-teman, setelah selesai bernyemplung-nyemplung ria di mana tadi? Gua yang tadi. Nah, sekarang kita ngopi dulu di Escape Bajo. Wah, ini enak banget tempatnya, view-nya kayak gini.
sekaligus mau mengakhiri video kita kali ini. Kalau ada pertanyaan dan saran, langsung tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan tetap semangat.